Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Blue Lens Studio. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat thumbnail YouTube pada aplikasi yang ada di Play Store secara gratis. Oke, di sini saya menggunakan aplikasinya bernama Thumbnail Maker. Kita klik. Dan kita cari dulu filenya yang mau dijadikan ini aja. Lalu kita perbesar. Lalu kita pilih stiker. Lalu sini kita tambahkan teks. Review. Seberapa baguskah? Seberapa bagus? Oke, lalu setelah itu kita edit. Kita edit. Ini untuk mewarnai garis tepinya. Kalau ini mewarnai fontnya. Oke. Ini juga. Oke, setelah itu tinggal kita berikan tampilan lagi yang menarik, yaitu bagian stikernya. Tambahkan stiker sini, music. Kita buat ikonnya supaya menarik, guys. Nah, music. Oh, tambah lagi stiker. Oh, ada recorder. Ya, kita buat sederhana tapi cukup menarik. Dream. Lalu kita tambah lagi stikernya. Oke, kalau sudah dirasa cukup, kita klik yang conteng ini. Lalu kita klik yang ikonnya memori. Dan sudah tersave. Lalu kita tinggal kita ganti aja. Kita buka ya. Tadi kita masukkan di smartphone tadi ya, tutorial ya. Atau tutorial little. Kita geser terus.
ini. Lalu setelah itu kita masukkan, caranya kita klik icon pensil, lalu kita klik lagi icon pensil, lalu kita pilih thumbnail custom. Lalu kita masukkan foto yang tadi. Lalu setelah itu kita klik pilih simpan. Dan ini adalah hasilnya. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Kalau ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.